Saudara, saya menuliskan di Facebook Berita apa dan isu apa yang paling hot Yaitu suara sangka kalah Saudara, sesungguhnya itu suara baru besok Pada saat dunia ini dalam satu keadaan yang sangat kacau Itu sebab ada baiknya ya Kalau orang mendengar itu suara dan merekamnya Itu ada baiknya Karena setidaknya orang tergugah Amin Tergugah bila ada satu fenomena, baik itu kejadian di langit, di lautan, di daratan, ya, saudara, ataupun suara, itu setidaknya menggugah orang bahwa ada hari kiamat. Dan juga, saya perlu menyampaikan bahwa ini baru shadow bayangan, ya, ini baru bayangannya, belum sesungguhnya. Jadi, kalau namanya shadow, saudara, maka saudara boleh. Ya bukan mengabaikan Tetapi kalau ada bayangannya Ada bendanya, ada objeknya saudara Kalau tidak ada objeknya Tidak ada bayangan Dari lampu di sini objeknya adalah saya Sedara, saudara melihat bayangan saya jatuh di sana Ini shadow Sedara. Jadi apa yang direkam dan apa yang sedang dianalisis saat ini Di dalam dunia, dalam disiplin ilmu pengetahuan ini adalah bayangan dari yang sesungguhnya nanti akan terjadi. Jadi saya katakan bagus sekali. Kalau banyak orang sadar, ya saudara. Itu sebab tema kita pada pagi hari ini. Siapkah bila sangka kalah Allah benar-benar berbunyi melengking. Ada tujuh sangka kalah Allah, tujuh trompet. Ya saudara. Dan kalau pada sangka kalah yang ketujuh, yang terakhir saudara. Apa yang akan terjadi, saudara? Dan ini yang penting untuk saya mengajak saudara menyadarinya. Saudara bayangkan kalau Tuhan datang pada tahun ini, entah pada hari yang keberapa, kapanpun sangka kalau Allah berbunyi, kita harus sudah sudah siap. Mulai dari hari ini, katakan mulai dari pagi ini. Saya berketetapan menyiapkan diri saya. Bila sangka kalah Allah berbunyi, saya ada siap menghadap dia. Hakim di atas segala hakim. Yang mau beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Saya akan segera masuk bersama dengan Anda pada tema kita tadi tentang bunyi sangka kalah. Dalam satu Tesalonika pasal yang keempat, ayat 16 dan ayat 17, mari kita akan baca. Satu, dua, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Amin. Jadi pada ayat 16 ada dua peristiwa Tuhan turun dari sorga dan kemudian orang-orang yang sudah meninggal di dalam Kristus bangkit. Saya bersyukur bahwa saya anak Tuhan karena saya ada pada prioritas pertama ketika bunyi sangka kalah. Amin. Kalau saudara adalah anak Tuhan dan saudara meninggal pada hari-hari sebelum sangka kalah berbunyi. Saudara, maka saudara akan dikasih tubuh yang baru. Dan saudara akan naik ke awan-awan ketemu dengan Yesus. Saya tidak tahu peristiwa tersebut. Reunion yang hebat, reuni yang hebat di angkasa. Saudara, kita tidak bisa membayangkan dan tidak ada seorang pengarang yang mahir dalam dunia bisa mendeskripsikan apa yang bakal terjadi di awan-awan, di angkasa. Sudah. Tapi itu yang akan terjadi. Kemudian ayat yang ke-17, mari kita akan baca. Satu, dua, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Wow. Katakan wow. Luar biasa. Hebat sekali. Kenapa? Karena Tuhan memberi kepada saya dan Anda kesempatan untuk diangkat bersama-sama dengan Dia di angkasa. Wow. Nah, dengan pendahuluan ini, marilah saya ingin mengajak Anda untuk meneliti lebih dalam lagi. Allah turun dan kita naik. Ketemunya di mana? Di awan-awan, di angkasa. Bayangkan bahwa Tuhan mengangkat kita. Tidak pada satu daratan dan satu bidang, tetapi kita dengan sendirinya mempunyai satu tenaga dan kekuatan ilahi untuk berdiri di hadapan Dia, di angkasa. Sudah, sudah tentu, ini orang pilihan, ini bukan sembarang orang Kristen. Sabtu, Anda dan saya harus bersyukur. Katakan, "Saya bersyukur bila pagi ini, bila pagi hari ini." saya belajar tentang pertemuan saya dengan Yesus. Itu sebab so, Allah turun dan kita naik. Pastikan sebelum sangka kalah ketujuh berbunyi. Aku pasti bahwa aku akan diangkat naik ke angkasa. Belum ke sorga, cuma di angkasa. Saya tidak tahu pada level ya pada altitude berapa kilometer atau berapa ratus meter saya tidak tahu saudara tetapi di angkasa tidak menjejak bumi ya saudara nah para kekasih dalam satu Tesalonika 4 ayat 16 tadi saya bisa simpulkan bersama anda nggak rugi dan nggak ada matinya menjadi anak Tuhan beri tepuk tangan bagi dia Bila kita hidup, kita masih hidup, kita akan dirubah dengan tubuh yang baru. Kita akan ketemu dia di angkasa. Amin. Bila kita meninggal dunia dan sudah dikubur, kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru dan kita akan diberup, kita akan di rapture, kita akan diangkat ke angkasa, ketemu dia ada matinya hidup bisa ketemu dia mati bisa ketemu dia katakan luar biasa saya perlu menjelentrehkan dan membuka mata rohani sadar engkau menjadi anak Tuhan tidak gratis tidak sia-sia engkau menjadi anak Tuhan mempunyai satu prioritas yang dahsyat dan hebat if you are a christian then you have in yourself inside you, your spirit has the very privilege from God to be the first one to meet Him in the air. In the air. Wherever, we do not know exactly where. Itu sebab Anda dan saya harus merasa berbahagia bahwa Tuhan, aku menjadi anakmu, aku mempunyai prioritas hebat. Kalau aku sudah mati, aku dikasih badan baru. Ketemu engkau di mana? Angkasa. Kalau aku belum meninggal, engkau mengubah aku dengan tubuhku yang penuh dengan cacat celah penyakit. Dan yang terkena di bawah hukum gravitasi. Aku tidak bisa mengawang dan terbang. Engkau memberi kepadaku prioritas dengan tubuh yang baru. Aku bisa terbang di angkasa ketemu engkau. Amin. Saudara merasa happy? Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya. Itu sebab saya sangat mohon para kekasih sebagai jemaat Tuhan yang mengerti firman untuk saudara hiduplah senang. Hiduplah happy. Ya. Kalau saudara tidak punya uang, bagaimana maafkan saya kalau saya tidak punya uang bisa happy apa tidak? Tenane, tidak nangis, ibu tidak banting-banting di rumah. Ya. Yeah. Happiness, kebahagiaan saudara adalah kalau sedar punya perjanjian Tuhan. Tuhan saya punya perjanjianmu saya nggak bisa susah, nggak ada matinya. Kalau saya hidup, engkau memberi tubuh baru, ketemu engkau. Kalau saya sudah mati, engkau kasih tubuh yang baru, engkau angkat, ketemu engkau di angkasa. Enggak ada matinya. Hidup atau mati, pokoknya e, ketemu Tuhan. Amin. Senang? Itu sebab anak Tuhan ini adalah seorang yang hebat. Sedar, ya. Saya ingin saudara membuka dalam Alkitab kita Mazmur 137 ayat 1 sampai 4 perlu untuk saya dan Anda mengerti tentang kehebatan kita sebagai anak Tuhan. Judulnya apa? Di tepi sungai sungai Babel. Saudara tahu sungai Babel itu panjang sekali. Saudara. Dan dia di tepi-tepinya itu selalu menjadi tempat ngeposnya orang-orang Israel yang diperbudak oleh bangsa Babel. Jadi kalau mereka sudah selesai kerja mungkin pada sore hari atau pada pagi hari sebelum mereka masuk kerja. Sesungguhnya praktis mereka 24 jam. Namanya juga budak, bukan karyawan, bukan pegawai. Tapi budak. Jadi tidak ada waktu jeda untuk istirahat. Mereka adalah 24 jam budak. Tetapi mereka karena mereka merasa begitu sakit hatinya. Mereka itu hanya mempunyai satu tempat rekreasi. Yaitu mereka duduk termangu melihat aliran sungai Babilonia. Dan mereka menangis. Mereka menangis di tepi sungai-sungai Babilonia. Karena mereka mengingat Israel, Sion. pemazmur menuliskan mazmur 137 untuk supaya saudara tahu saudara itu istimewa. Karena Tuhan memberi kepada saudara roh sukacita sesungguhnya. Cuma saudara dan saya kurang menyadari. Kita kurang aware dan kita kurang realized bahwa kita ini punya roh sukacita. Kenapa? Karena Roh Kudus katakan karena Roh Kudus ada di dalam hidup saya. Jadi harusnya saya tidak bisa menangis. Amin. Saudara harus tahu. Apabila kita nanti membaca ayat ini, saya akan menjelaskan dan saya akan memperdengarkan lagunya yang dikarang untuk ayat ini. Kita akan baca lebih dulu ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Siap? Saya undang kita bangkit berdiri sejenak. Siap dengan suara yang nyaring. Satu, dua. Di tepi sungai-sungai Babel. Di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu. Kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita. Meminta kita memperdengarkan nyanyian dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing amin silakan duduk kembali ayat 4 menyedihkan Bagaimana kami bisa menyanyikan nyanyian sukacita nyanyian Tuhan di negeri asing ketika kami while we are in bondage sebagai budak kami disuruh nyanyi yang senang. Kami itu menangis. Ini air mata mengalir terus. Kami duduk termangu di depan sungai Babel dan kami menyesali nasib kami pemberontakan nenek moyang kami sehingga kami dilempar oleh Allah Yehova di dalam negeri yang begini kejam. Ketika kami harus menangis, meratapi nasib perbudakan kami, para opresor kami, para penjajah kami, memaksa kami dengan cambuk. Cepat kamu nyanyi, nyanyian sukacita tentang Sion. Bisakah saudara berakting double mempunyai dua karakter. Ah, saudara, kalau engkau bisa, engkau pemain watak benar. Dan orang-orang Israel dipaksa oleh para opresornya, oleh para penjajahnya. Kamu harus nyanyi. Nyanyikan nyanyian Sion negerimu. Leluhur nenek moyang. Kami ingin mendengarkan nyanyian yang penuh sukacita ya. Ayo cepat menyanyi. Ter, laki itu setambuk. Saudara, engkau bisa dipaksa engkau sedang menangis engkau sedang meratapi nasibmu sebagai budak dan engkau dipaksa menyanyi satu lagu yang sangat meriah bisa apa tidak kita akan mendengar lagunya ayo By the rivers of babylon there we sat down yeah, we, went. Yeah, we went. when we remembered. Kami menangis ketika kami mengingat Sion di tepi-tepi Sungai Babylon, ketika kami duduk termangu, dan kami menangis meratap ketika kami mengingat Sion, ketika kami menghadapi pencobaan dan tekanan hidup. Kami mengingat Zion. Bisa? Mereka menangis. Mereka harus menyanyi dengan sukacita. Allah, pikiran kami dan perkataan pada batin kami berkenan kepadamu, Tuhan, karena kami menangis tapi kami dipaksa menyanyi. Biarlah perkataan mulut kami dan kata hati kami yang pedih berkenan di hatimu, Tuhan, karena kami dipaksa menyanyi. Bisa menyanyi sambil menangis bisa? Bisa tadi barusan? sudah dipaksa. Ini satu antidot. Satu keadaan yang sangat mencekam sekali. Kalau saudara harusnya nangis. Karena saudara susah. Ada kematian. Ada kehilangan. Namun, orang-orang bilang, loh kamu tidak boleh nangis. Kamu kan berasal dari Sion. Kamu kan dari Yerusalem. Kenapa kamu menangis? Walaupun kamu kami perbudak, kamu tidak pantas nangis. Kami saja yang menekan dan menjajah kamu, kami itu kepingin mendengar lagu sukacita dari Sion. Ayo kamu nyanyi sekarang. Sudah. Dari sepenggal kisah ini. Tahukah saudara? Bahwa saudara dan saya ini sebenarnya. Yang sangat famous. Dikenal. Dan ditengarai oleh semua orang-orang di dunia adalah. Suka citanya. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Kalau Anda dan saya mengerti siapa Anda. Orang dengan prioritas number one sedar. Orang yang menjadi biji mata dan jantung hati Tuhan. Yang bila dia datang. Dia tidak mau menginjak lagi kakinya di bumi ini. Atau pada salah satu gunung. Dia tidak sudi menginjakkan kakinya di dunia. Dia di angkasa. Dan orang-orang ini yaitu saudara dan saya. Akan naik ketemu dia di sana. Bagaimanakah bisa di dunia ini. Saudara penuh dengan air mata. Itu semua Anda dan saya harus mengerti. Orang Kristen nggak ada matinya. Seorang anak Tuhan dia mempunyai satu prioritas kehidupan yang benar-benar istimewa, saudara. Karena apa? Karena dia dibayar, dibeli dengan harga mahal, dengan daging dan darah Yesus Kristus. Itu sebab hiduplah dengan penuh sukacita. Ada pencobaan apa? Engkau bisa menengking dalam nama Yesus. Ada persoalan apa? Engkau bisa menolaknya. Dan engkau bisa mengalahkannya. Engkau mempunyai kuasa sukacita. Katakan luar biasa. Kejadian-kejadian di seputar tiupan sangka kalah. Satu kebangkitan orang mati. Ada dua. A. Di rapture ke angkasa. Disedot. Disedot ke atas. Jadi kita dengan tubuh yang baru tidak dengan tubuh ini. Ini nggak bisa disedot. Ancur ini kalau badan ini disedot nanti. Dengan satu tenaga yang hebat dari Tuhan. Kita harus memakai dikasih baju ataupun tubuh yang baru oleh Tuhan. Kita di rapture ke angkasa. Untuk jumpa dengan Tuhan Yesus. Atau kita tetap di bumi untuk dihakimi. Cilaka sekali. Kalau sampai saudara dan saya tidak terangkat ke angkasa. Aduh. Saudara melihat dan menyaksikan fenomena ilahi. Bukan alam lagi. Fenomena ilahi ketika saudara Kumpulan orang begitu banyak kayak laron disedot ke atas, penuh sukacita wajahnya penuh dengan ceria bersorak-sorai Haleluya, puji Tuhan ketika mereka diangkat ke sorga, diangkat ke angkasa dan begitu banyak orang tertinggal di dunia, mereka akan meratap. Sedar kalau saudara dan saya dikasih tubuh yang baru dan kita di rapture di angkasa. Kita akan ketemu Yesus di sana. Wow, bagaimanakah nasib mereka yang tidak bisa terbang? Sudah begini ya, pakai parasit, nanti kemudian pakai mesin jet. Ya, seperti apalah ya, saudara, aku mau mumbul. Enggak bisa ya, tidak bisa mumbul. Kenapa? Karena orang-orang ini tidak diperkenan oleh Tuhan untuk ketemu dengan Dia di angkasa. Mereka bakal dihakimi. Mereka bakal dimasukkan dalam api neraka. Jadi kebangkitan orang mati ada dua. Satu macam orang akan di rapture ke angkasa. Satu macam orang akan ditinggal di bumi dan akan dihakimi oleh Isa al Masih. Itu sob, Anda dan saya harus mengertiakan rahasia ini. Kedua. Pemanggilan nama-nama sesuai yang terdapat di dalam kitab kehidupan anak domba. Saudara, pastikan saat ini bahwa nama saya dan nama saudara terdaftar. Di dalam kitab kehidupan anak domba Allah di sorga. Bagaimana saudara bisa krosok? Bahwa nama saudara tidak terdaftar, mudah untuk mengetahuinya, supaya kita sadar langsung. Kita membuat satu langkah penyelamatan, yaitu ketika saudara hidup di dalam dosa, hidup dalam ketakutan dan khawatir, inginnya jauh dari Tuhan, tidak kepengen dekat sama Tuhan. Kalau mau ke gereja, itu rasanya, "Aduh, aku membutuhkan satu keajaiban." yang bisa membawa aku dan mendorong aku masuk ke ruangan gereja ini. Aku tidak ada kepengin sama sekali. Aku tidak ada niat. Aku tidak ada interest sama sekali dengan gereja. Dengan hadirat Tuhan. Itu sudah satu gejala yang tidak meleset lagi. Bahwa Anda dan saya tidak ada nama di dalam sorga. Hanya mereka yang mempunyai satu semangat niatan, "Aku harus datang ketemu dengan Tuhan." Entah kapan ini semua kehidupan akan berlalu, tapi aku tidak mau membiarkan ini semuanya. Aku mau ada di hadirat Tuhan, itu tanda nama Anda dan nama saya ada terdaftar di dalam Kitab Suci, di dalam Kitab Tuhan di sorga, sehingga kita mempunyai selalu daya tarik ilahi. grind one it's just a very fine sangat house that longing in your heart and your mind that move your body to come before him in a church or at any place in your house where you want to meet him alone with god in satu daya tarik itu satu pertanda it's a sign that your name is in the book of life of Jesus Christ in heaven. So, Anda dan saya harus tahu, apa sih yang buat aku kok tidak kepingin datang sama Tuhan? Kalau sekarangnya ada undangan, aku mau datang ke undangan. Aku nggak datang ke gereja. Sedara. Bahkan ada yang merasa, kalau sekarang ini aku jatuh sakit, aku lebih senang supaya aku nggak ke gereja. Iblis yang menaruh dalam hati manusia supaya dia tertinggal di bumi untuk dihakimi oleh Allah supaya dia tidak bisa diberuk di rapture di angkasa ketemu Tuhan di sorga, di awan-awan setelah di awan-awan beberapa saat Tuhan menghancurkan bumi di bawah Anda melihatnya nanti satu pemandangan yang amat spektakuler yang tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Dari awan-awan di angkasa, engkau melihat bumi dan seluruh planet-planet dan galaksi-galaksi akan meledak dan hancur. Engkau melihat, setelah bumi habis, hancur berantakan. Engkau dalam musik orkestra ilahi, para malaikat memainkan paduan suara yang hebat, satu fenomena ilahi. Tahap kedua terjadi. Keindahan yang dahsyat. Tiba-tiba kita diangkat bersama dengan dia. Masuk ke dalam sorga yang baru. Itu sebab sekarang. Biar muncul dalam hati saudara. Satu kerinduan. I pray every one of you. And your house. at home right now i pray for you that your heart your mind will be moved by the spirit of god to closer and closer and you must encounter him in his holiness mm -hmm. saya berdoa di mana anda berada supaya saat ini engkau boleh tergugah hatimu bahwa engkau membutuhkan jesus christ dan engkau tidak membutuhkan semua hal duniawi Engkau membutuhkan Yesus sebagai Juru Selamatmu. Pagi hari ini, Tuhan kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepada Engkau. Ketika kami menyerahkannya. Tuhan memberikan kepada kami sukacita yang tidak akan pernah berhenti Tuhan seperti gelombang-gelombang laut demikianlah kebahagiaan kami akan muncul karena kami tidak menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kami pada dunia dan dosa tetapi kami menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kami dalam tangan-Mu Tuhan, tangan Allah yang hidup yang berkuasa, maka Engkau bertanggung jawab Tuhan, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau yang memberkati kami, sehingga tidak ada yang mustahil lagi bagi kami, karena janji firmanmu, ya dan amin adanya. Kami akan pulang dengan sukacita, karena itu adalah janji firmanmu. Di dalam tanganmu hidup kami. Di dalam tanganmu kebahagiaan itu ada. Kami tinggalkan segala perkara duniawi dan dosa. Kami menjadi milik engkau selama-lamanya ya Bapak. Diberkatilah saudara dengan berkat-berkat yang dari surga. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang akan menyertai dan memberkati mulai sekarang sampai Tuhan datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.